Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi denganku, Pesek. Ya, teman-teman, apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT ya teman-teman ya. Sehat, seger waras, mangan sing akeh. Dagernya selalu pakai ini ya, karena enak banget kalau udah masuk kamar habis mandi gitu. Luasa banget pakai daster, guys. Favoritnya emak-emak. Teman-teman, hari ini saya mau makan lontong. Lontong kolesterol. Soalnya ini lontongnya lemak ya. Sayurnya lemak ya, teman-teman. Fero kalau orang Taiwan. Dadaran sapi. Ya, dan ini pakai tak masak rawon, teman-teman tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum makan, ayo kita cobain dulu. Sayang saya nggak punya kerupuk. Ini lontongnya kayaknya kurang lama ya. Tadi soalnya tak tinggal. Baru mateng. Rebusnya kurang lama. Ini tuh dadalan yang biasa tak pakai bakso. Terus tak kasih daging sedikit. Tak bikin rawon. Rawonnya pakai bumbu saset ya teman-teman. Enggak tak videoin karena repot banget tadi Bu Pesek. Ini jam 2 kurang 15 menit. Tadi saya enggak pengen makan sebenarnya. Baru ingat, oh tadi saya bikin lontong. Makan deh. Gimana nggak gemuk ya? Penting sehat. Seger waras. Benar-benar lemak banget ini. Sedep ya. Lemak itu sedep. Bahkan yang belakang itu kotak pizza itu masih ada ya teman-teman, semalam belinya. Belakang situ banyak bungkusan-bungkusan. Kalau habis dari luar beli barang belum sempat buka itu masih tumpukan sampai segunung anak-anak. Mbah isine apa raro? Kadang di pasar itu pengen apa gitu beli. Nanti sampai rumah udah dianggurin gitu. Emak-emak itu matanya kalau ke pasar itu
Kadang saya sampai kalau sama majikan saya diginiin. Kalau ke pasar sama majikan saya, kamu akan pakai barang ini enggak? Kalau enggak pakai barang ini enggak usah beli. Tapi orang Indonesia itu suka koleksi ya. Sudah lama ya, sekian lama saya nggak makan apa rawon, enak sebenarnya, tapi kok kenyang. Ada yang mau masuk. Majikan saya mau masuk. Mau masuk loh. Lihat, ngapain tuh? Loh, Pak Name sih, cok. Kan gue beci, sopan. Nia sapu tau mah. Ada orang lagi nonton. Saya nggak pakai jilbab ya teman-teman ini. Keluar lagi ya. Sudah keluar majikan saya. Teman-teman. Tahu saya lagi bikin video, orangnya cepat-cepat keluar. Sebenarnya nggak tahu kalau saya punya YouTube ya, tapi kenyang banget. Tahu kalau saya tuh suka bikin video. Keluar lagi, masih teriak-teriak di sana, bodoh amat. Orangnya belum pulang. Ini kan ada di kamar saya, sebelahnya itu kan kantor. Orangnya masih di kantor dan belum pulang ke rumahnya sana. Tadi tanya, masak apa tadi? Gitu. Tak jawab aja, saya nggak bisa ngomong satu persatu ini itu karena masanya kan banyak. Kamu pulang aja, tahu sendiri makanannya. Terus jawabnya apa? Enak nggak? Maksudnya mah masakannya ada yang baru enak-enak enggak gitu. Ya tak jawab, kalau pengen makanan yang enak-enak pergi ke restoran. Pembantunya wani. Iya, saya kalau saya ngomong kalau gitu, dan majikan saya yang suruh saya bilang gitu, kalau udah nggak suka makanan di dalam rumah pergi aja sebentar. Itu udah beres, nggak usah banyak cincong. Itu kata majikan saya yang perempuan. Ini tinggal lemaknya saja, teman. Enggak, aku malah gendut banget.
kan. Saya gak mau minum manis dulu. Minumnya air aqua saja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, cukup sampai di sini ya. Dan mohon maaf bila ada salah kata saya, kekhilafan saya, dimohon dimaafkan. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dari Bu Pesek.